Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Komunitas Generatif. Kali ini kita akan menggambar tema liburan ke pantai ya. Nah, di sini kita gambarkan dua anak yaitu laki-laki dan perempuan yang sedang bermain bola di pantai. Jadi kita gambarkan dua orang manusia, laki-laki perempuan. Backgroundnya kita gambarkan pantai atau laut ya, di sisi laut. Lalu kita tambahkan beberapa hiasan seperti pohon kelapa. Dan juga di seberang laut atau di sebelah sananya kita gambarkan gunung. Di video ini saya menggunakan oil pastelnya nanti yang 24 warna ya. Nah, jadi teman-teman yang misalkan krayonnya ada 12 warna bisa aja tinggal menyesuaikan warnanya. Atau kalau teman-teman yang krayonnya lebih banyak, nah nanti tinggal menyesuaikan juga warnanya atau bisa lebih versi komplitnya ya warnanya. Setelah selesai menggambar sketsanya, kita langsung warnai. Nah, teman-teman siapkan untuk krayonnya. Kita pakai dua warna dulu, yaitu kuning duku dan warna krem untuk menggambar atau untuk mewarnai kulitnya ya. Nah, di sini saya videonya agak sedikit error, jadi kepotong. Nah, tiba-tiba udah jadi ya. Nah, kemudian untuk backgroundnya kita siapkan keluarga merah dan kuning. Jadi dari hitam dulu, kemudian merah darah yang red ya. Kemudian merah keoren-orenan, merah tua, kemudian ini ya, oren tua, oren muda, dan kuning. Berikutnya di bawahnya kita siapkan abu-abu dan putih untuk mewarnai di bawah langitnya. Nah, jadi seperti ada kabut-kabut atau awan-awannya gitu ya. Ini untuk menambah variasi aja sebenarnya. Lalu kita siapkan dua warna hijau. Nah, supaya beda saya gunakan hijaunya yang hijau toska. Nah, di bagian atasnya nanti kita padukan dengan grass green. Nah, hijau yang untuk rumput biasanya. Nah, bagian paling atasnya kita tambahkan putih agar lebih cerah. Untuk pohonnya, yaitu daun-daunnya menggunakan hijau tua dan hijau muda. Hijau mudanya yang yellow green. Pohon kelapa saya gunakan warna coklat tua dan coklat muda. Lalu
Lalu kita siapkan tiga warna ya, cobalt blue, kemudian yang light blue dan juga warna putih untuk mewarnai lautnya atau mewarnai pantainya ya. Pasir pantainya saya gunakan warna coklat yang brown, kemudian kuning duku dan krem. Polanya saya gunakan kali ini yang sedikit acak-acakan, artinya tidak teratur ya polanya, tapi hasilnya ke samping aja. Lalu kita siapkan warna ungu atau purple untuk mewarnai celananya dulu. Ini celana anak laki-lakinya digradasikan dengan putih. Untuk perempuannya kita gunakan pink ya. Ini pinknya, ini yang pink paling tua, pink sedang, dan pink paling muda. Kita siapkan hitam dan abu-abu untuk mewarnai rambutnya supaya tidak monoton. Nah, jadi jangan hitam aja ya. Kalau hitam aja bisa aja sih, tapi jadinya ngeblek-blek ya. Nah, batunya juga hitam dan abu-abu. Untuk bolanya silakan gunakan warna apa aja, yang penting bagus. Yang penting rame aja bolanya. Nah, setelah selesai mewarnainya, kita tebalkan sketsanya dengan menggunakan pensil kaca atau pensil 8B. Nah, kita juga siapkan spidol poster untuk menambahkan beberapa area putih seperti di ininya ya, ujung air dari pantainya. Nah, kemudian awan yang putihnya itu, yang abu-abu dan putih. Dan kita beri titik-titik di langitnya untuk menambah keceriaan gambarnya. Dan hasilnya seperti ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.